Siang Jati dan juga saudara, siang ini kami di JICT Tanjung Priuk, Jakarta Utara masih menunggu hasil temuan puing-puing jenazah maupun juga black box dari lokasi pencarian di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya memang betul black box telah ditemukan dan juga bangkai pesawat beserta puing-puing oleh tim intai amfibi pagi tadi di lokasi pencarian utama, tepatnya 30 meter di bawah permukaan laut, di titik koordinat hilangnya kontak pesawat Lion Air JT610 sebelum jatuh 400 meter barat laut dari titik tersebut. Benda ini ditemukan utuh dengan ciri-ciri berbentuk kotak berwarna oranye, dan kemudian black box ini kemudian diangkat ke kapal Baruna Jaya milik BPPT, dan benda ini saat ini telah diamankan di dalam cool box berwarna oranye dan diisi dengan air laut yang berguna untuk menjaga suhu black box tersebut supaya tidak rusak, karena memang dalam beberapa hari terakhir ini telah terendam dalam kedalaman 30 meter dengan suhu sedemikian rupa selama beberapa hari. Sementara itu, Jati, proses pencarian dan pengangkutan puing-puing pesawat masih terus dilakukan saat ini dengan mengerahkan robot ROV dan juga bantuan dari 40 kapal di permukaan laut dengan tujuan untuk mengangkut puing-puing yang masih mengambang di atas permukaan laut. Hingga saat ini, bagian pesawat yang sudah diangkat paling besar adalah berukuran 1,5 meter dan diyakini bagian yang lebih besar ini juga telah ditemukan bangkai pesawat Lion Air JT610 dan nanti akan diupayakan untuk diangkat dengan menggunakan krain yang telah dipinjamkan dari Kementerian ESDM. Sementara itu black box saat ini masih berada di KR Baruna Jaya milik BPPT dan tadi telah diserahkan oleh Kabasarnas kepada KNKT. Nah, Kabasarnas Marsekal Madia M. Syawgi beberapa waktu lalu juga mengkonfirmasi bahwa benda ini memang benar bagian dari black box yang terinstalasi dalam pesawat Lion Air PKLKP, tepatnya satu dari dua black box yang ada. Dan jika memang benar ini adalah black box, kami juga masih menantikan informasi apakah benda ini merupakan black box CVR atau cockpit voice recorder yang menyimpan data percakapan antara pilot dan kopilot, atau black box FDR, yaitu flight data recorder yang menyimpan data teknis penerbangan dalam penerbangan Lion Air JT610. Dan berikut petikan wawancara kami bersama Ketua KNKT Suryanto Cahyono dan juga Kabasarnas Marsekal Madia M. Syawgi. Jadi ini adalah bagian dari black box. Black box itu bukan hanya ini isinya, ada satu lagi. Ya, apakah ini voice data atau flight data, KNKT yang mengerti. Jadi ini sudah saya temukan oleh tim SAR gabungan, baik dari KNKT saya serahkan. Ini tugas beliau berikutnya. Mudah-mudahan bagian yang lain segera kita temukan. Ini ditemukan black box apa ya, Pak? Belum tahu, Mbak. Pak, tapi sudah dapat fotonya, mungkin gambaran dari lapangan, dan itu sudah dikonfirmasi betul, Pak, dari kasat mata itu black box, betul ya, Pak? Iya, itu black box. Salah satu dari dua black box. Jadi, harus investigasi, harus ditemukan. Iya, satu lagi. Ini masih. Kalau yang ditemukan FDR atau CCR? CCR, belum tahu. Belum tahu juga ya. Tapi sudah ada tim yang ke sana, Pak? Tim kita memang di sana sejak hari Senin. Ya, jadi sementara itu berdasarkan pantauan kami di JICT Tanjung Priuk saat ini, pada siang ini sudah hadir perwakilan dari Boeing dan juga NTSB atau KNKT Amerika Serikat atas panggilan KNKT untuk membantu mengidentifikasi black box dan juga mengidentifikasi penyebab kecelakaan Lion Air penerbangan JT610 yang jatuh di Tanjung Karawang hari Senin kemarin. Dari pantauan kami, mereka tadi bersama Ketua KNKT Suryanto Cahyono masih menunggu black box tiba sambil mengidentifikasi puing-puing yang diletakkan di Dermaga 2 JICT dan melihat proses evakuasi apa saja yang telah dilakukan dari posko Basarnas yang ada di JICT siang ini. Estimasi perjalanan dari lokasi penemuan puing-puing menuju JICT kisaran 2 jam dan kami masih menunggu puing-puing tersebut untuk didistribusikan dari lokasi penemuan hingga ke JICT saat ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Jati di studio.